salah satu cara lain menikmati nanas. Jadi kalau selama ini yang kita tahu makan nanas dirujak, habis itu buat acar atau diisi di masakan, misalnya di ayam goreng. Nah, kalau yang digoreng seperti ini kan belum pernah ada yang bikin nih. Coba deh dibikin. Kalau rasanya, coba satu. Jadi kalau rasanya itu manis, asam, jadi seger. Kalau biasanya kita makannya kan nangka yang digoreng, terus pisang, terus ada umbi-umbian seperti tela. Nah, kalau ini ada segernya. Manis, asam, jadi sehat, jadi enak banget. Nggak bikin enak loh. Tepungnya kriuk banget. Nah, terus teman-teman kalau yang kemarin-kemarin nggak suka nanas itu kan gara-gara mungkin pas makan nanas ada sensasi gatel di lidahnya gara-gara kurang dicuci atau mungkin ada levina. Kalau untuk nanas goreng tepung seperti ini karena dia sudah mateng, itu dipastikan getahnya sudah hilang, jadi nggak akan bikin gatel di lidah. Ini enak banget. Nah, teman-teman di rumah, silakan dicoba menu kali ini, nanas goreng tepung. Ini enak banget. Kalau nanas itu sepertinya setiap tahun pasti selalu ada nanas di pasar. Nah, kalau teman-teman takut warnanya hijau seperti ini, yang seperti aku bilang tadi, takut masih gatal segala macam, bisa dipilih yang agak kuning. Cuma yang agak kuning itu nanti rasanya kan dominan manis, segernya kita nggak dapet, dan teksturnya pada saat digoreng itu takutnya lembek karena terlalu matang. Nah, yang paling bagus memang yang berwarna hijau. Nggak usah khawatir akan bikin gatel, karena udah digoreng dia bakal enak banget, manis, seger, dan kulitnya itu renyah. Nah, teman-teman tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa saksikan terus video-video di channel Berburu Makan. Sampai jumpa.